Okey, seterusnya adalah kita akan masukkan link arkitek. Okey, pastikan file arkitek yang mana kita buka semak tadi tutup, sebab bila kita masukkan insert link, kita tak boleh buka file arkitek tu. Okey. Untuk masukkan adalah kita pergi pada insert, insert tab. Kemudian di sini ada link Revit. Kemudian kita pergi kepada Banglo A Jetman underscore arch. Kemudian positioning kat sini kita letak auto project base point to project base point. Okay, saya tekan open. Okay, nampak apa kepentingan project base point? Dia akan masuk secara tepat menggunakan project base point. Okey, itu adalah step pertama. Step kedua adalah kita nak copy. Kita akan copy monitor, iaitu kita nak copy level. Untuk copy level, kita pergi dulu pada pandangan is. Pada elevation, kita pergi pada is. Okey, dekat is ni kita akan nampak beberapa level. Tetapi ada yang level daripada arkitek adalah kalau kita klik link ni, dia muncul jadi warna biru. Okey. Dan yang link di bawah ni adalah link yang ada dalam template. Okey, untuk mengelak kekeliruan, biasanya saya akan klik pada link pada level yang terdapat pada template. Saya akan drag dia keluar. So saya nak tahu yang mana yang kita, template punya dan yang mana arkitek punya level. Okey. Okey, dari sini kita akan delete lah yang mana kita tak pakai. Biasanya yang kita tak pakai adalah yang tiga bawah ni. Okay, saya select dari kanan ke kiri ya. Dari kanan ke kiri, saya tekan delete. Dia tanya apa ni? Saya tekan OK. Kemudian yang level 2 pun kita akan delete. Tekan OK. Dan okay, cukup sampai situ. Itu adalah step pertama. Step kedua adalah kita akan copy monitor. Tujuan copy monitor adalah kita nak copy level dan juga grid daripada arkitek masuk ke structure, sebab kita kena follow yang arkitek buat. Okay, stepnya adalah kita pergi pada calibrate. Okay, pada calibrate tab, saya tekan copy monitor. Saya akan select link. Kemudian kita akan gerakkan mouse. Kat sini ada satu link saja kan. Okey, saya akan select link arkitek. Kemudian paparan di atas ni dia sudah tukar kan. Kita klik copy. Kemudian kita select multiple. Kemudian kita akan select level. Okey, di sini kita akan select level top beam level, first floor level, ground floor level dan juga ground level. So saya pilih 4 sahaja. Kemudian ni beam nombor 2 pun saya pilih. Perlulah beam nombor 2 ni. Beam nombor 2 pun saya pilih juga. Beam nombor 1 nak pilih ah. Beam nombor 1 ni dia ketinggian kat mana? Okay, tak perlu lah. Kemudian kita tekan pada filter, kita check betul tak ada berapa? 5. 1 2 3 4 5. Okey. Kalau dekat filter kita tengok dia, kita hanya pilih hanyalah level. Saya tekan okey. Kemudian saya akan tekan finish. Di sini apa? Sini ada finish kecil dan sini ada finish besar. Okey.
So kita dah pilih dah beberapa tadi. So kita perlu tekan finish kecil. Okay, dia proses kejap. Okay, kemudian dia finish besar hilang kan. Kita pergi balik dekat copy monitor di hujung atas sini. Kita nampak finish besar. Saya tekan finish besar. Okay, so apa yang kita dah buat sebenarnya adalah kita tengok yang ni daripada template kan. So hari ni kita dah copy daripada file architect level. Okay, nampak yang berwarna hitam ni. Saya add elbow. So kita dah copy level daripada file architect. Yang ni adalah link. Yang ni adalah yang kita baru copy tadi menggunakan copy monitor. Okay, buat dulu sampai situ.